Oh, ini lah yang kita sering. Ini dia. Ini jengkol apa? Jengkol rendang. Ini jengkol rendang. Ini jengkol sambal. Iya. Nah, ini ikan apa ini? Gulai asam bawang. Nah, ini gulai asam bawang. Panjang banget. Taman Puja Sera, kita turun ke bawah. Jembatan kebanggaan kita. Jembatan kebanggaan. Jembatan apa? Persaudaraan. Udah dibetulin ini? Belum. Cuman truk gak bisa lewat ya, kan? Iya, truk gak bisa lewat. Gimana ini jembatan? Ada jernih kali kan? Ada sungai pinggir. Jembatan bersejarah. Banyaklah sejarahnya lah. Banyak. Kalau belum 30 tahun tinggal di Ninja. Oh iya, gak tahu. Saya tahu. Oke, ini dia dekat lagi. Dekat dengan kantor dekat kali ya. Pengadilan. Gak jauh kan? Dekat kali ya? Kok gak tahu kita ya? Itulah. Namanya yang apa? Itulah. Kebanyakan dengar lagu Roma Irama. Kuman di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata gak nampak. Aduh. Mana kita belajar? Ini guys. Ini dia. Kiri lah, udah lewat. Ini? Ini. Ini. Binjai kota. Jadi kita nyari apa nih, brother? Salam dua periode dulu. Salam dua periode. Merdeka. Merdeka. Jadi ini ada makanan yang apa? Semua orang pasti kenal dan semua orang pasti pernah cobanya. Makanan rakyat jengkol. Aduh. Bilang jengkolnya pelan-pelan agak ha. Jengkol. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Biar aromanya hilang. Terus kalau ke kamar mandi jangan buang airnya di sembarangan, buang tapi, di kloset, iya, jangan buang di kerami atau buang di lantai ya. Ketahuan nanti ya kan? Ketahuan. Makan. Oke. Okay. Yuk kita ikutin serunya makan jengkol bersama Rian Wijaya, okay, anggota DPRD Kota Binjai. Oke, okay, guys. Kak. Oh, ini lah yang kita sering. Ini dia. Ini jengkol apa? Jengkol rendang. Ini? Mana jengkol? Ini jengkol rendang. Ini jengkol sambal. Iya. Nah, ini ikan apa ini? Gulai asam bawang. Nah, ini gulai asam bawang. Nah, jadi gulai asam bawang juga. Gulai asam bawang ya. Khasnya jengkol di sini ya. Iya. Ini nih. Gulai asam bawang. Oh, ini cencen. Iya, cencen. Oh iya. Ayam kampung ada. Ayam kampung ada. Ayam kampung. Ini ayam kampung kan? Ini. Oh itu ya ayam kampung gulai ya. Ini ayam kampung gulai. Ayam kampung gulai. Namanya apa nih, Kak? Rumah makan Asri. Buatkan Kak untuk Bapak ini. Assalamualaikum Bang, pinjam sendok ya. Pinjam sendok ya. Wih, mantap. Sendok ada ya? Bentar sendok ya? Berapa? Sendok dua lah, sendok garpu. Ini menunya jengkol yang dicari sesuai dengan yang kita cari hari ini. Ini jengkol ya. Apa? Jengkol rendang ya? Gulai ya? Iya, jengkol gulai. Ini makanan tradisional kita. Nah, tradisional sekali. Apalagi jamnya bisa dua lagi tiga bulan. Ya. So, oke. Okay. Hajar Brado. Oke okay, guys. Ya. Betul-betul pulen. Mantap. Jadi rekomendasi bagi warga Binjai penggila jengkol, silakan datang kemari. Mantap. Oke, okay. Ini udah habis, jengkolnya habis, apa nih, brothersnya, bos. Gimana Pak Bos? Oke okay, guys, memang luar biasa guys. Sampai berkeringat guys. Jadi betul saya sudah rasakan sendiri, tidak salah lagi bagi warga Binjai, penggila jengkol, wajib datang kemari. Rumah makan Asri. Nih, lihat. Habis ya? Habis ya? Nah, bukan kaleng-kaleng ya? Iya. Memang benar-benar pulen. Tadi berapa porsi? Satu porsi. Sayang tadi lupa pesan dua porsi. Tadi mau tambah satu lagi udah habis. Ya.
Jadi rekomendasi? Rekomendasi, rekomendasi. 8, nilai 8. Oke, terima kasih. Demikian liputannya Jalan Berial Channel. Lagi makan-makan. Wesh. Nanti kalau rapat nggak masalah nih, Bray? Ya, ada masker ya? Ada masker. Tapi karena memang dia punya jengkolnya memang bulan, jadi sedikit-sedikit pasti terasa itu. Oh. Jadi resiko. Resiko. Oke, terima kasih.